selamat petang. Okay, good evening everybody. Have a nice day, have a nice weekend. So, lately agak sibuk dengan paperwork. Okay, kertas kerja yang banyak nih. Okay. So, ada skip konten satu hari, tak dua, tiga hari tak sebuat konten. So, agak sibuk juga lah nak finishkan paperwork nih. So, okay, hari ini tak sempat nak masak. Okay, tak ada idea nak masak sebab terlalu sibuk dengan paperwork Amang Beruj. So, hari ini kita mau tapau geng ya. Amang Beruj hari ini terfikir mau makan nasi ayam ujang dan juga telur dadar dan juga jus lemon. Kombinasi yang mantap. Okay geng, one phone call, that's all. Kita akan dapat makanan kita. Okay geng, kita tengah telefon Toke Ketai. Halo bos. Bos, saya mau nasi putih satu, ayam ujang dan telur dadar. Jus lemon satu. Berapa lama siap? Okay. 15 minit lagi ya. Wow. Oh god. Okay, thank you boss. Thank you boss. Okay geng, 15 minit dari sekarang kita punya makanan sudah siap dan kita boleh pergi ambil. Senang geng, kalau kita ada nombor Toke, okay, kita just call saja dan tinggal fetch saja, tinggal ambil. Okay, tidak sabar rasanya memakan nasi putih, ayam ujang, telur dadar dan juga jus lemon. Okay geng, jam lagi 15 minit lagi kita akan jamu selera. Stay tune ya, stay tune. Okay geng, saya baru saja masuk dalam rumah. Ini dia geng, saya punya makanan yang saya order tadi. Mari kita tengok apa yang kita ada untuk makan malam ini. Kita rehat dulu dari paperwork yang ada tu, daripada menghadap screen. Kita rehat dulu makan. Okay, let's go. Tengok apa yang saya beli untuk hari ini. Okay geng, ini dia makanan yang saya beli tadi. So, saya akan letakkan di dalam pinggan. Ini dia geng, nasi ujang. Ini ayam ujang, bukan nasi ayam ujang. So, Amang Beruj hari ini beli nasi putih, ayam ujang. So, okay, itu dia kita punya telur dadar. Banyak juga nasi ini. Kita set aside. Okay, nasi putih, telur dadar sudah ada. Dan ini dia geng, kita punya ayam ujang. Okay. Di Malaysia ini panggil ayam ujang, di negara lain saya tidak pasti apa nama dia. Tapi asas untuk ayam ujang ni dia adalah pedas lah. Okay, dia adalah pedas. Ini adalah dia punya rempah-rempah tu. Ada sayur kacang panjang, ada bawang besar tu, dan kepotongan ayam lah. Amang Beruj hari ni beli yang ayam punya. Sorry geng, saya punya pinggan ni agak berselerak sikit. Biasalah sudah lapar, semua berselerak. Okay, di satu bahagian lagi, ini adalah saya punya lemon juice. Oh, tengok geng. Lemon juice ni satu bungkus ini RM3 geng. RM3 sahaja. Sudah masuk dalam jar. Oh, RM3 geng. Hampir setengah jar penuh ni. Ui. Saya ada minta extra ice sikit. Sebab tadi dia mungkin masa saya order tu dia dah buat awal lah. So air semua cair, so saya minta extra ice. Oh, okay. Okay geng, so ini dia dinner saya malam ni. Okay, bila dia tapau tu nampak dia punya appearance tu tak menyelerakan lah sebab dia sepah sana sini. Okay, yang penting rasa dia tu penting. Okay, dinner saya malam ni
nasi putih ayam ujam dengan telur dadar di bawah. Ini saya punya air ya. Tambah ais sudah jadi 1 jar penuh. Free ais, harga ais RM3 saja. Oke, try dulu, mau minum dulu lagi. Oke, minuman jus lemon yang menyegarkan. Refreshing ya, segar saya minum ini. Terlalu sibuk dengan kertas-kertas kerja semua. Ini adalah good reliever lah, penenang yang baik. Baik, jus lemonnya awesome, tak berapa manis, murah dan banyak. Apa ais pun banyak sudah. Jadi kita tuang sikit dulu untuk kita makan sebentar lagi. Okay, geng, mari kita makan ya. Okay, ini adalah nasi putih ayam ujam. Sekali lagi saya introduce dia, nasi putih ayam ujam dan juga telur dadar. Nanti dia punya telur di bawah tu. So apa yang Abang Berus nampak dalam ayam ujam ni? Dia adalah macam lauk sambal lah. Dia ada sambal dia, mungkin ada paste dia tersendiri atau resepi dia tersendiri. Dia ada dia punya paste, ada macam sambal-sambal macam tu lah. Then dia ada campur dengan bawang putih, bawang putih, bawang besar dengan kacang panjang. So asas dia resepi ujang ni memang pedas lah. Selain ayam boleh pakai daging, boleh pakai kambing. Lagi itulah. Okay, geng, mari kita makan ni. Kita rasa dulu. Maka dia punya rasa ni ala-ala ayam sambal. Okay, dia rasa cili itu ada, masin dia cukup, dan dia tak terlalu pedas ni. Saya pernah makan resepi ujang sebelum ni dan rasa dia sangat pedas. So ni okey lah, memang paste dia cili kan, so rasa cili tu memang ada lah. And dia tak pedas, kurang pedas lah. Ayam dia tu pun empuk. Okay, tapi version dia ni macam dia goreng ayam ni dulu, dia pakai ayam goreng. Ada setengah kedai dia akan pakai ayam yang biasa, dia tak goreng, dia masak terus daripada ayam tu lah. So kalau pakai ayam goreng mungkin dia just buat paste tu kot, paste tu dia punya apa, sambal ujang tu, dan dia campur dengan ayam goreng lah. Tetap dengan telur. Ada pelengkap dia kan, telur goreng ni. Okay, geng, harga untuk satu hidangan ni ada telur dadar, ayam ujam, nasi putih, total dia adalah RM8. Okay. Kali kita buat video pergi kedai ya. Ini hari emang virus mau pergi kedai pun tidak sempat. Tolong orang ambil saja. Itu pun ada kerja lagi itu. Saya suka dia sebab dia kurang pedas. Terlalu pedas pun siapa-siapa pun tak boleh makan. Dia tak boleh terlalu pedas. Dia nice dia sedap. Out of 5 habis bagi 4 4 star. Awesome. Dengan air lemon lagi. Serius lah, air lemon dia
sangat menyegarkan. Langsung tak ada manis guys. Just memang rasa lemon juga. Gambarnya sedikit. Ayamnya, potongan ayam pun agak besar nih. Ya. Semua sebesar dengan mulut sudut nih. Tidak loket dia punya ayam bagus. Saya rasa resepi bujang ni saya tak tahu juga asal usul resepi bujang ni macam mana. Dari Malaysia kah? Dari Indonesia kah? Macam tu. Mungkin boleh komen lah. Mungkin sebab setengah masakan di Malaysia ni ada yang sama seperti di Indonesia. Saya tengok rakan-rakan YouTuber yang lain kalau diorang share makan-makannya dari Indonesia. Saya tengok makanan tu ada yang saya boleh jumpa di sini. Macam tu lah. Bakso, makanan paprik macam tu. Paprik kah tak silap ya. Mungkin originnya adalah dari Indonesia atau Malaysia, saya tak tahu. Atau mungkin negara lain, no? Kita pun tak tahu kan. Bekerja punya resepi, culture pun, kebudayaannya itu pun tak jauh beza, lebih kurang. Delicious. Some my friend. Perut sudah kenyang, nasi sudah habis, air masih ada. Tapi air ni kita boleh simpan untuk kita minum-minum malam. Baru ada straw tadi. Cheers, geng. Okay, geng. Virus sudah kenyang. Kita rehat sekejap. Lepas itu kita akan sambung balik dengan paperwork kita yang belum selesai. So, virus akan sentiasa update. Mungkin dalam sehari dua ni agak sibuk sikit. Okay. So kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you semua yang telah support Harry Mambirush. Okay, jangan lupa macam biasalah like, comment, share dan subscribe YouTube channel saya Harry Mambirush. Okay geng, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Satu lagi cawan lemonade dan sudah siap. Okay, jumpa lagi. Bye.